Hello dan assalamualaikum, bersama saya Safwan. Kita kembali semula di dalam Ejen Ali. Season 1 dah settle, season 2 dah settle. Masanya untuk kita sambung lagi kita punya cerita di season 3. Jangan risau, aku dah tengok movie tapi aku tak tunjuklah reaction aku sebab aku tengok macam tu je. Tapi movie ni memang aku mengalirkan air mata lah, sedih. So kita dah tahu yang original creator yang buat Iris adalah mak dia, Alia nama dia. Banyak juga teori-teori aku dalam kepala otak aku, tapi aku simpan je untuk season 3 ni. Lepas tu dapatlah tengok sikit trust-trust yang lain beraksi, apa Dayang and then Guns. Cerita movie tu memang best lah. Okay, memang best. Dia menunjukkan bagaimana pesisir pinggiran cyber raya ni macam mana diabaikan oleh Dato' Ottoman. Tapi itulah, harap-harap lebih banyak lah kita dapat tengok cerita-cerita macam tu kan, dekat pinggiran ni, macam mana nasib-nasib orang yang miskin ni. Tapi tak apa masa, kita akan mulakan season 3 episode 1. Aku dah tengok movie, aku dah ready. Oh, lupa nak bagi tahu satu lagi info. Iris ada version baru lah, of course dah cancel. And then Iris daripada Ali dah dipulangkan semula untuk dikaji, untuk dipisahkan. Still sing dengan Ali, tapi dia orang akan buat kajian lagi. Dan di hujung movie tu dia orang cakap pasal projek Satria, dan candidates dia adalah Ali lah, of course lah. So itu yang akan dibawa ke season 3. Tak apa masa, jom episode 1. Ini recap lah, recap season 2. Tapi kena tengok movie lah, kena tengok movie. Eh, giliran kau dah tiba. Apa? Apa maksud kau? Ni apa pula ni? Raya takkan aman selagi kita berdua. Oh, ni waktu letupan tu. Kau mesti teruskan perjuangan kita. Hah? Ingatkan dah mati dah. Tidak. Tak, kenapa dia ada power tu juga? Jangan. Oh, banyak betul power dia. Ataupun dia mimpi ngeri. Tenang, Rizwan. Alright. Rehat dulu, rehat. Oh, dia dengar ni. Dr. Akram. Agaknya dah dapat. Oh, dia keluarkan apa poison. Macam mustahil nak keluarkan semua. Mikroba. Oh, mikroba dalam badan dia. Makin pulih tak? Lagi ni kena inject tu kan. Dos dia. Kan? Ya, dia tu. Quattro, nanti. Alright, belum apa dah action dah. First time kita tengok Rizwan tak pakai dia punya kostum. Kau datang sini. Okay, masih kuat juga sama je. Tapi dia still injek kan. Lama jugalah kan yang kena katana waktu season 1. Kenapa? Aku cuma nak buang benda ni. Oh, dia pun ada juga. Macam Rizwan juga. Wuih, apa ni baru wey? Oh! Ada spoiler tak? Ha. Oh, dengan tim-tim dia semua lah dekat Abu Academy. Tu apa? Spoiler? Ha. Oh, jom Rizwan dengan ni lah. Dos, let's go. Wah, training, let's go. Bagus. Ali dah develop of course kan 2 season. Dah lebih matured. Sebab ikut jejak mama. Yup. Rasa macam lagi dekat dengan dia. Walaupun dah tak ada. Don't make me cry again. Aku baru tengok dia tadi. Jadi hebat macam mama. Okay, movie dia aku menangis. Alright. Mama mesti bangga so kalau tengok kau. Sebab aku tak record. Teruk juga lah aku menangis. Ali gerak dulu yang ke. Sebab soundtrack dia. Soundtrack dia best. Jom. Siapa lambat kena belanja. Ayah dah nak pergi kerja. Wah, buat breakfast kah eh? Bagus Ali. Sempat. Tapi bapak dia tak tahu pun eh. Macam mana tiba-tiba Ali macam tahu ni baik pula. Ayah tengah nak mula projek baru sekarang. Projek baru? Tapi okey lah. Dah tak sibuk sangat. Sejak dengan bos baru ni. Oh, dah tak ada dah Ottoman. Yang ni lah dia. Dato' Isyam. Isyam, alright. Kita tak pernah tengok dia tunjuk benda-benda ni eh. So dia ada macam dia punya tool. Oh, gasing tu eh. Dia nak pakai ke gasing lah season ni? Rasanya dia akan pakai lah kot. Ke dia nak hybrid antara yo-yo dengan gasing?
interesting juga lah. Sebiji macam mana dia. Even kostum pun sama kan. Terima kasih, ejen kita. Sekarang, kamu akan menerima mesej yang mengandungi koordinat ke lokasi rahsia. Lokasi sila rahsia. Sila secepat mungkin kerana mesej ini akan padam selepas 30 saat. Itulah kod dia. Tapi dia bagi koordinat tadi kan. Ya, gelonso. Ke manalah dia bawa gelonso ni? Okay. Training lagi ya ni. Capture point. Jom. Siapa nak tengok? Yalah tu, capture the flag. Bagus juga kau dapat warm up. Lama tak beraksi ni. Gaya. Ali tak ada Iris nak buat apa? Mai. Still lagi macam tu. Tak apa tu. Okay. Jet. Sorry Ali. Tapi tak salah apa yang dia cakap tu. Betul, okay. Tapi macam agak-agak lah. Tak apa-apa je, kan dah settle lah. Season 3 sama berangai. Team ni kuat jugalah. Oh, sekali dengan ni juga. Weh, mana Haji? Rosa 5. 7 lawan 4. Okay. Ha! Sekali dengan Mika agak. Kena tarik dengan Iman. Arisha Long Chris. Okay. So still ada karakter baru lah kan. For sure lah. Kalau dah ada opening baru kan. Apa ni kan? Lama dah. Kena barrier. Too much happening. Geletik. Ini. Ela. Iman yang Ela, Iman yang tolong Ela eh. Ni kena tarik. Sebab sekarang tak ada Iris kan, so tak boleh nak agak dah. Oh, ada orang lain dah. Siapa demo ni? Ha? Kawasan gue. Gue? Rizka. Okey. Kamu bisa silat? Memang memang kena ada juga. Siapa lebih jago? Karate Indonesia. Goal. Oh, Chris juga. Kira mirror dia lah kan. Boleh kata macam Chris lah. Dia pakai dagger kan. But still. Oh. Nak main sekali boleh. Sam. Okay, daripada England. Siapa pula yang menyibuk tiba-tiba ni? Mika. Oh. Oh, ni combat lah ni. Oh. Alex. Alright, okay. Cun. Itu dapat macam England. Mika, kau okey tak? Alright. Wow, music. Okay. Woo! Kim, okay. Inilah famous si Kim ni. Woo! Lincah. Oh, not bad. Yelah lawan dengan ni kan. Iman kan dia apa close combat. Juga. Dapat tak deflect? Kena bahu. Dia dekat liga yang berbeza weh. Power power. Apa dah jadi ni? Chris tidak akan dapat menyertai pertandingan. Oh, injured Chris. Apa? Pertandingan? Kamu semua dibawa ke sini sempena pelangsungan Mata Arena. Oh, tournament art lah ni. Keempat ahli pasukan terbaik di arena akan terus. Ya, aku lupa seorang nama siapa eh. Naik ke pangkat seterusnya. Jangan quote aku. Tapi hanya seorang pemenang yang akan menempa nama di kalangan juara. Tu semua juara sebelum. Oh, itu general pun benar-benar eh. Aku tak sempat tengok yang lain. Sebab aku nampak general je. Wah, mak dia pun sama. Let's go. Selamat pagi. Oh, si Jenny ni lagi. Dia dah upgrade kan jadi cyborg ni. Mana kamu? Kamu sepatutnya berterima kasih. Kejap. Macam mana kita boleh selamat?
Apa Rizwan kesian juga ke? I believe so. Dia kan macam apa? Tunggu. Saya ada cara untuk keluar dari pulau ni. Oh, sebab tu. Dia bawa semua eh? Dia tahu mesti dia menyesal nanti. Hah. Dia ni memang pandai tu. Memanipulasi. Kita dah boleh bebas sekarang. Dan bazirkan segala usaha aku selama ni. Dia nak juga sambut plan dia. Aku takkan berhenti selagi kita belum tawan mata. Oh. Ikon baru eh. Dang. Cool. Alright. So itulah dia season 3. Episode 1. Kita lihat semua ahli-ahli kita yang lama. Ahli-ahli mata. Yang original. Pergi ke satu tempat ni, bukan pulau, pergi satu tempat ni arena, lepas tu ada ahli import yang aku minta maaf kalau aku tak dapat ingat semua. Bagi aku masa, nanti aku ingat. Aku rasa aku ingat 3 je. Okay, tapi menarik episod ni. Kita akan tak sabar nak tengok diorang combat dengan diorang punya ability dan ahli sendiri nak develop dekat season ni. Jenny, okay, Jenny akan jadi backbone untuk villain season ni. Tak tahulah dia akan jadi villain utama ataupun dia still akan support main villain untuk season ni. Tapi apa pun, aku enjoy dengan first episode. Kalau korang suka dengan reaction ni, macam biasa, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk subscribe juga. Kita akan jumpa di episode 2. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye bye.